Hari ini aku dan Juli ngantel ke Pondok Tolor. Perjalanan kali ini secara ditempuh dengan 1 jam setengah, 52 km. Billy pakai kalik, aku pakai Ninja body gas-gas loh. Jadi gas temane Robi MX 99. Kalau kalian pengen body yang kayak gini, langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Beli aja dari Piano biar lebih murah. Dulu aja yuk, benar-benar. Moga berdoa menurut keyakinanku. Dari awal saat mulai masuk jalur langsung diberi keadaan yang macet lur. Tapi kita nggak habis akal lah, kita cari jalan yang nggak dilewati oleh mereka nyepet-nyepet gitu. Tapi kita tetap permisi pas nyalip biar sopan lur. Ada 3 checkpoint jalur HAT yang harus dilewati agar bisa dapat hadiah, tapi hanya di Udi. Moga-moga jalurnya single track kan terus lho. Meskipun kemarin turun 4 rombol, tapi alhamdulillah disitu bisa berhadir banget lho. Sampai ketemu jalur yang menggerak kiri hampir nabrak orang. Yes, lanjut dengan video lanjutan ini lho. Selamat menikmati part 2 di Monster Tolor. Kadang bulan kok panas sih. Lu pamerin lah apa ya? Wow, macetnya apa pak? Jalannya rusak apa? Oh, sing mriki fan ge. Pak Amir balik arah lur karena tank ini bocor, takutin nanti kehabisan bensin di tengah hutan. Makanya Leone langsung apa, pulang aja. Bocornya cukup deras ya. Bahaya juga sih nanti takutnya mogok. Santai mas, gue gak bisa nolongin lo, jagangku gak bisa dibuat papa. Udah hancur jalur ini. Ada tali yang kena air. Ini gak tinggal di masih muda loh.
matur nuwun sampeyan, Cul. Bil ramari mari antri ini. Dah, Mas. Wow, panas. Iya. Ampun lah ini. Iki lah gak digeret gak iso ya. Mau jalan lagi ini. Berarti. Contoh nono sedang. Gua tak terono tadi sih. Yo, dah. Sing dhuwur macet yo nek macet parah. 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 Mending nyantai nang kene ambek. Nang dhuwur ngono tambah. Oh. Iki kados ngeten iki, Mas. Gak ngetrap ini. Oh. Ini ambles, ambles banget, sumpah. Tak angkat-angkat juga enggak kuat aku lho. Ini diundurin juga sulit. Terus pokoknya kayaknya harus ditolong gitu. Bener-bener enggak bisa. Kalau digelak pun juga malah ambles nanti nih. Malah-malah wis ono-ono ae nuruli. Tapi yo enggak nurut kok sih. Tadi depanku sebelumnya ada KTM 2 tak. Itu juga ambles di sini. Yang 4 tak tadi itu mungkin 500 cc ya. Jadi langsung gelak duar gitu bisa. Gak bisa, tak terugi yo. Aku nolongin Billy dulu, motornya bisa sampai atas. Habis itu Billy tak suruh nolongin aku. Ya sendiri gak bisa lur di sini lur. Wis telah. Kalau nggak lolos dari awal tadi, mesti nggak bisa, harus perlu pertolongan. Ciro, saya Billy Billy. Aku nggak mau maksa ya lo, ini bener-bener harus pusing aku, bener-bener gak habis tenaga, padahal barusan ngetrail, tapi udah habis tenaga nih karena salah ambil jalur. Nggak maksa, pokoknya kalau ada yang nolongin ya tak usahain, kalau nggak ada ya wis aku wis salah, nggak mau berusan bang teman-teman. Takutnya aku malah semaput di sini. Baca rene ya. Salah kurang titik lho. Woi, bro, woi. Kene gak laporan kok. Rene ya. Nah, iso. Ngono, iki tak angkat e. Tarik dulu. Wes, jogonku lho. Edan, ngangkat ini kayak ngangkat batu gede. Wah. Let banget lho. Bener kono seret e malah. Oke. Karo tiga ta. Akhirnya alhamdulillah ada pertolongan lur, ada yang nawarin tampar alias tali buat ditarik. Aduh, ini kalau dijunjung orang aja nggak bisa ini lur.
harus ditarik sama tali. Wah, akhirnya lur. Matur nuwun, Mas. Oh, oke, siap, Mas. Udah dapet tali, sekarang malah rantai ini los lur, udah nyepit rantainya. Aduh, akhirnya ditarik manual aja tanpa di hidupin motornya. Pak, apa Pak? Lopo kula tarik e wengke nggih. Sik, kula kados gotekan. Kowe gocel setire wis. Nggih, nggih. Nggih. Jiro lu. Ayo, ayo tarik. Ayo. Kan to mane. Ojo nganti rubuh. Oh, ngoten ah. Wis duripe ae, dan ora aplikasi. Nggih. Niki anu dereng masuk. Jaga ngirin lagi, nonton ini kita ngerecangin. Matur badun. Mas, matur dun. Cepat kali ya, Mas, dukun kok, Mas. Udi. Mas. Siap, kotor, Mas. Nyampel bajunya damel ngelap nih, sang-sang. Oke, okay, sakit. Udah. Cuma, samit, Gye. Gye. Ini kearing ya, bukan ya? Mas, buatan apa, Mas? Matur sama dulu, Gye. Kalau ditolongin, udah ditolongin, Mas Ute. Jangan lupa buat nolongin lagi, bantuin lagi lur. Kita harus ada imbal balik lah. Jangan tiba-tiba langsung pergi itu. Wah, itu ngawur sih. Yowis, semoga kali ini bisa jadi pelajaran. Lain kali lebih pintar milih jalur. Tapi ya namanya orang itu sulit lur. Kita harus nyari jalur mana yang benar, mana yang salah itu sulit. Waduh, ini. Yowis, moga dilanjutkan nonton videonya, semoga terhibur. Dari bapak ini acur ini tapi enggak jadi moga jalan rin oke pun es nyantai.
kita di sini macet sekitaran 1 jaman lebih lah. Ya di sungai ini doang, kecil ini doang. Maju pun cuma berapa senti gitu doang. Oke, kita gas lagi lur. Ini aku siapin buat nanti ngasih orang ini. Sudah dibenerin lah jalurnya, makasih pak. Tenang mas, wes pirang jam mas, wes pirang jam. Jalurnya sak drenge iki mana mas? Jalurnya iki mas, jalur mas. Wah, parah sumpah parah. Kalau jalur Angsal bu mundut iki. Lho nggih kula sade. Oh, jelas dhewe pinten, Bu? 1000. Nggih. Eh, alhamdulillah enten pas. Nih Bu, jangan getarin. Sing fata putih gedhe mendhet lho, Bu. Mboten sakit, Bu. Iki mboten nentu jagange. Pangapunten. Napa niki? Sing fata putih, putih sprit putih, Bu. Lah. Kula nek kampung tuku bensin cek bil. Kowe aman gak? Ya padha. Aman mesti. Oh. Wah. Boros ya. Parah wae. Go.
Akhirnya bisa ngelok. Tadi macet terus. Dua take iki. Kok angel, bil, cok. Bayaran kok tiba. Hah? Bayaran kok tiba. Dadi pedo dowe iki lho. Alam bu, bil. Yo, yo wes, yo yo bil yo dadi. Yeah.
numpak bensin muntah balik menurutmu piye? Boleh. Oke, bensinnya pilih habis. Kita golek bensin dulu juga. Enak. Woyo. Karena macet terus bensinnya aku dan Billy mau habis, kita keluar jalur dulu cari bensin. Nanti kalau emang mau balik lagi, coba aja kita balik lagi. Iya maksudnya hari ini cari nih golek bensin. Katanya cari bensin malah jalur lagi. Iya maksudmu? Cari golek bensin. Ini kampung. Lah yo. Kasih dia kampung. Oh, karo jalur. Oh yo, itu oke. Eh bening ya? Ini sengguyu aku cik. No pak? Gih, saya tak iso dulu ya Bil. Tak iso dulu. Dalam malam buat lebon ini. Ada kucuk. Kok ya jarang, gurung ini singkat kayak ini Bil. Orang ekstrim. Pak, buatan itu sih lintang berikin, Pak? Buatan. Apa buatan di damal, ya? Coba tembusin di sini, kak tembus ya dibalik ini ya. Ini privat ya. Ini kok iso ini? Wow. Privat dong. Walah, pedot. Wes, assalamualaikum, waalaikumsalam iki wes. Halah, serang gua aku.